Oke, jadi kali ini kita tidak mengulik lagu, kita coba berbagi tutorial untuk apa? Kemarin saya sudah buat video chord major. Kali ini kita coba buat video chord minornya. Video prop chord majornya saya taruh di atas ini. Di sini. Jadi kalian bisa klik di atas video kalian ini, sebelah sini yang saya tunjuk ini ya. Nah, kalian coba klik di situ. Saya taruh video yang chord. Sebenarnya ini untuk pemula dan bagi yang sudah paham mohon jangan ini karena tidak semua orang itu paham ya, atau tidak semua orang itu punya kemampuan yang sama. Oke, kita langsung ke chord minor. Sorry. Seperti video-video sebelumnya, kita coba dari abjad yang pertama, sesuai abjad aja ya, biar nggak payah-payah. Kita coba dari A, berarti kalau A dia A minor ya, A minor, B minor, C minor, F minor, G minor, E dulu ya. Ke A minor. Oke, kita coba yang pertama A minor ya. Nah, A minor. Bentuknya itu seperti ini. Ini saya ada beberapa yang mainnya begini. Ada begini. Nah, saya coba tutorialkan yang biasa saya pakai ya. Yang biasa saya pakai. Ada juga yang berbeda bentuknya, tapi pada dasarnya yang dipencet juga sama. Oke. A minor itu terdiri dari berarti tali limanya di A, tali 4 di fret 2, telunjuk, baiknya ditelunjuk, tali 3 di fret 2 di jari manis, jadi begini, tali 2 nya di fret 1. Dari tali 5 ya. Tali 5 nya di open, tali 4, tali 3 begini, tali 2 nya di sini. Sekali lagi, tali satunya di open ya, tali ini A minor, B minor, sebenarnya dia sama, dia di sini, kalau mau di sini, sama bentuknya, cuman karena A minor itu di sini,
Jadi dia ada fret di sini yang nutupin. Sebenarnya sama. Bentuknya sama. Ini A minor. Telunjuk kalian matiin semua. Minta tali tengah di sini, tali 2. C minor, pindah sedikit aja. Bentuknya sama-sama B minor. C minor. Kita ulang ya. A minor, B minor, C minor. Dia ada D minor. D minor, tadi telunjuknya di tali 1. Tali 2, tali manis di tali 2 fret 3 ya. Tali tengah di fret 2 tali 3. Jadi tali yang dipencet di D minor itu tali 4, tali 4-nya dilepas saja. Gitu. Ulang sekali lagi. Lanjutnya. Tali 4 ya, di open. Jadi A minor, B minor, C minor, D minor. Kita coba habis D minor di E minor. E minor ya. D minor yang dipencet hanya tali 5 dan tali 4. Sebelumnya di open. F minor, F minor. Kalian di sini tali telunjuknya. Tapi lebih fokus ke tali 6 ya. Manisnya di ini. Di tali 5 fret 3, linkingnya di tali 4 fret 3. E minor, F minor, E minor, F minor. Yang terakhir di G minor. G minor harusnya besar, tapi saya cari kasih ilmunya seperti itu. Tali telunjuk kalian di tali 6 fret 3 ya. Lalu tali 3 fret 3 jari manis. Tali 2 fret 3 di tali telunjuk. Tali satunya dimatiin aja, disentuh sama telunjuk, tapi jangan ditekan, disentuh aja. Kalau G biasa dia di bawahnya, G minor dia di atas. Kita ulang dari awal, A minor, B minor,
minor. D minor. F minor. Sorry, dari A minor. F minor. G minor. Oke. Tinggal diulang-ulang aja kalau yang belum jelas. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.